Sebagai partai yang relatif baru, kiprah Partai Perindo di percaturan politik daerah cukup diperhitungkan. Salah satunya dukungan bagi paslon yang berlaga di Pilkada Serentak 2018. Di Pilkada Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Perindo memberikan dukungan penuh pada pasangan calon bupati dan calon wakil bupati terbit rencana Perangin-Rangin dan Syah Afandin. Surat dukungan termasuk kontrak politik ditandatangani Ketua Umum Partai Perindo, Hari Tanu Sudipyo, di kantor DPP Perindo Jakarta Pusat, Jumat sore. Dukungan Perindo diberikan dengan pertimbangan matang atas rekam jejak calon kepala daerah. Setiap dukungan yang telah diberikan oleh Partai Perindo itu punya implikasi kerja keras. Karena setiap pilihan dan penentuan terhadap satu calon itu karena ada satu komitmen bersama untuk membangun masyarakat di tingkat lokal. Dukungan moral yang hari ini kita dapatkan ini tentunya nanti ke depan akan bisa menjadikan kita untuk dapat bekerja sama lebih banyak lagi. Bagaimana menjadikan potensi sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Langkat, baik tingkat pendidikannya, tingkat pelatihan atau apapun, yang mungkin kita tahu bahwa Perindo ini kan prospeknya cukup baik dalam arti pengembangan untuk sumber daya manusia dan sumber daya alamnya. Ya, tentunya pertama kita cukup